Mula. Ustazah nak minta semua orang apa mute mute bunyi yang ada bunyi angin-angin. Ya? Macam-macam bunyi ada. Siapa yang suara? Semua orang mute. Okey. Kalau nak bercakap boleh buka. Kalau tak bercakap mute ya. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallah, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agaknya kipas Ustazah kot. Ustazah. Ya? Ada kipas. Ustazah pasang kipas mengadap Ustazah ke? Oh, tak. Saya ngadap ke. Saya pasang kipas pada laptop supaya dia sejuk. Dah saya dah tutup. Pada bunyi angin. Saya dah tutup dah. Okey, alhamdulillah. Mari kita, sebelum kita memulakan pengajian kita, marilah kita sama-sama membaca umur kitab untuk kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya dan semua kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, khusus untuk ibu-ibu dan ayah-ayah kita sama ada yang ada maupun yang sudah tiada meninggalkan kita ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, siapa giliran untuk membaca doa? Anda? Baca tak boleh. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ittaba'a huda'u ila yaumiddin. Allahumma azim rabbatana fil Qur'an. Waj'alhu nuran li absarina. Wa shifa'an li sudurina. Wa zihaban li hubumina. Allahumma zay bihil isnatana wa jamil bihi wujuhana wa qawwi bihi adsanana wa saqqil bihi mizanana warzuqna haqqa tilawatih wa qawwina ala ta'atik anna al-layli wa atrafan nahar wa syurna ma'al nabiyyi wa alihi al-akhyar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Segala puji bagi Allah penguasa sekalian alam. Selawat dan salam atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarganya dan sahabat-sahabat baginda serta yang mengikut petunjuk hingga hari kiamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, rangsangkanlah minat kami sepenuhnya kepada Al-Quran dan jadikanlah ia sebagai cahaya bagi penghilatan kami dan penawar bagi dada kami dan pengubat keresahan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiasilah dengan lidah kami, ceriakanlah dengan wajah kami, kuatkanlah dengannya tubuh kami, beratkanlah dengannya timbangan kami dan anugerahkanlah kami bacaan yang paling sempurna dan kuatkanlah kami dengan untuk sentiasa melakukan ketaatan kepadamu serta kumpulkanlah kami bersama para nabi dan keluarganya yang terpilih dan segala kepujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin, amin, amin. Amin, amin. Alhamdulillah, syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah kita mula dengan
pelajaran apa minggu lepas dekat mana? Hari ini Mak Badar, Ustazah. Muka surat. Muka surat. 145. 145. Okey, 145. Okey, 145 ya. Okey, okey, okey. Baik. Okey, hari ini kita masuk ke dalam muka surat 145 145 buku Ustaz Surur ya. Iaitu bertajuk Mad Badal. Okey, kita tahu dah Mad Badal sebenarnya ya. Ini kita mengulang kaji ya, bukan apa-apa, dah pandai dah insya-Allah. InsyaAllah kita okey dah kan? Terumat, Mat Masri, Mat Badal. Apakah yang dipanggil, apakah yang dimaksudkan Mat Badal? Mat kita tahu dah, Mat maknanya panjang. Ha. Apa yang dimaksudkan Badal itu? Mat Badal. Ha, itu ya. Ha, Mat Badal, Badal ialah tukar. Ha, ya. Maksud Badal ialah tukar. Tukar apa dia? Tukar huruf Hamzah dengan huruf Mat. Huruf hamzah bertemu dengan mat, huruf hamzah bertemu dengan mat, ni penerangan dia. Asalnya huruf mat itu adalah hamzah. Asalnya ialah hamzah tu dua, hamzah pertama mati, hidup, hamzah kedua mati. Jadi baru dia kalau kita baca dengan tengok huruf hamzah dua, kita kena baca manalah kan. Tapi ditukar hamzah kedua tu ditukar menjadi huruf mat, maka dibaca dengan panjang dua harakat, iaitu amana. Itu contohlah, contoh. Dalam ni tulis apa? Adam. Amana. Okey. Itu hamzah bertemu alif ya. Jadi dari segi bahasa, badal bermaksud tukar, ya, tukar, iaitu pertukaran hamzah kepada huruf mat ya. Pertukaran hamzah kepada huruf mat ya, maka dibaca dalam dua harakat ya. Dari segi istilah, mat badal bermaksud huruf hamzah yang bertemu huruf mat di dalam satu perkataan ataupun dalam satu kalimah. Contoh-contoh huruf hamzah bertemu dengan alif, bertemu dengan waw dan bertemu dengan ya bagi mat badal adalah seperti dalam diagram di bawah itu ya, dalam buku ya, masing-masing tengok ada buku kan. Okey, contohnya begitulah. Mana Al-Baqarah ayat 13, Adama Al-Baqarah ayat berapa, 31. Kalau yang bertemu dengan waw, hamzah bertemu dengan waw, wa uzu ya. Wa uzu dan lagi satu utu, utu ya. Dan hamzah bertemu dengan ya, contohnya imana. Okey, contoh lagi satu dalam surah Ali Imran juga, ada surah Ali Imran 173 dan surah Yunus ayat 53, iaitu i ya, hamzah bawah, hamzah ada bertanda baris bawah dan ada ya di situ selepasnya. Maka maknanya hamzah bertemu ya. Hamzah bertemu alif, contohnya amana. Hamzah bertemu waw, utu. Hamzah bertemu ya, imana. Itu mat badal. Macam mat asli, kenapa tak sebut mat asli? Ya, misalnya ada soalan begitu. Kenapa tak sebut mat asli je? Kategori dia memanglah mat asli. Tapi huruf hijaiyah bertemu dengan huruf mat, iaitu alif atau waw atau ya, mengeluarkan hukum mat asli kecuali pada huruf hamzah dan hak domir. Dia beza. Dia tak panggil. Dia tak panggil mat asli. Hamzah dia panggil mat badal kerana dia tukar hamzah tu ya menjadi huruf mat. Dan hak domir tidak dipanggil mat asli juga. Dia panggil mat silah
qasirah. Jangan panggil maksi ya. Berapa kadar harakatnya? Mad badal dipanjangkan dua harakat sahaja di sisi riwayat Haf an Asim. Kalau riwayat lain dia ada dua, empat, enam gitulah berpandu kepada imam-imam tersebut ya. Kaedah-kaedah imam tersebut dia ada bacaannya tersendiri. InsyaAllah nanti kita perkenalkan ya. Apakah hukum mad badal ini? Mad badal ni apa dia? Mad badal adalah mad yang jaiz, harus ya. Mad yang harus. Sebab ada imam baca empat, ada imam baca enam. Itu jadi harus. Nah, maknanya kalau Haf an Asim dia baca dua harakat saja. Ya. Dibaca dua harakat di sisi ulama qura. Walaupun di sisi Haf an Asim dan kebanyakan qura ia dibaca dengan dua harakat sahaja, tetapi ada riwayat yang membacanya dengan dua, empat atau enam harakat seperti yang saya sebut tadilah ya. Lain imam lain dia punya harakatnya. Itu kita kena belajar seterusnya lah. Wash 6 harakat. Okey. Melalui aliran Al-Azraq. Oleh kerana perselisihan pendapat dalam menentukan kadar harakat inilah ia dihukumkan sebagai jaiz, iaitu mat yang harus. Ya, boleh ya? Boleh tak? Kenapa dia sebut harus? Kerana dia ada imam yang baca lebih pada dua. Itu sebabnya. Jawapannya itulah. Tanda mad badal, macam mana pula tanda dia ya? Mad badal dapat dikenal dengan melihat huruf hamzah yang bertemu huruf mad dalam satu perkataan ataupun dalam satu kalimah. Sama ada di awal atau di pertengahan atau di akhir sesuatu perkataan. Ya. Sedangkan mad asli ialah huruf mad yang didahului dengan huruf-huruf selain hamzah. Selain pada itu bertemu dengan huruf mad asli selain pada hamzah ya. Dan hak dhamir. Dengan terlupa yang tu nanti hak dhamir pun panggil mad asli tidak ya. Hak dhamir bertemu dengan huruf mad tapi alif dia tak adalah dia bertemu dengan waw atau ya saja ya. Penamaannya dinamakan badal, yakni tukar kerana huruf mad yang datang selepas huruf hamzah adalah ditukar dari huruf hamzah yang sukun. Ini kerana dari segi tata bahasa Arab. Pada asalnya terdapat dua hamzah. Pada asal, huruf-huruf asalnya. Ya. Kalimah asal. Yang bertemu dalam satu perkataan. Hamzah pertama berbaris, hamzah keduanya mati. Sukun ataupun mati. Dengan sebab itu ditukarkan hamzah kedua menjadi huruf mad berpandukan baris yang ada pada hamzah yang pertama. Kalau hamzah pertama tu barisnya bawah misalnya. Hamzah kedua mati. Jadi kita hidupkan dia sebagai ya. Jadi i. Kalau hamzah pertama baris dia dhammah. Maka hamzah yang mati itu kita bunyikan dia u. Okay. Kita jadikan dia waw lah. Waw kecil tu. Jika hamzah pertama ni dah saya sebut ya. Ditukar menjadi mana. Mana jadi mana. Uzu jadi uzu. Ima jadi ima. Gitu. Pertukaran ini dibuat kerana sukar melafazkan dua huruf yang sama dalam keadaan huruf keduanya sukun. Walau bagaimanapun, pertukaran itu tidak kelihatan pada tulisan. Ia berlaku pada asal hakikat perkataan itu sahaja. Kerana itulah mad badal kelihatan sama bentuk penulisannya dengan mad asli. Sebab dia tidak nampak dilihat dengan mata kasar. Dilihat dengan mata hati. Keadaan-keadaan mad badal. Mad badal itu ditemui dengan beberapa keadaan semasa ibtidak, wasal dan waqaf seperti berikut. Apa yang dikatakan berikut? Seperti mad syibhul badal. Pertama, mad syibhul badal. Terdapat beberapa perkataan yang menyerupai mad badal
dan dinamakan sibhul badan, iaitu makna dia menyerupai badan. Contoh dia di bawah tu dalam kotak-kotak tu ya. Qur'ana, Quran ya. Raufun, ya raufun dalam surah Taubah, dan muttaqiina, ya muttaqiin. Kalau kita waqaf jadi ma'ril sukunlah. Kalau kita wasal muttaqiina surah Al-Kahfi ya. Dan Israil, ini semua syibih badal ya. La'atin, fa'u, fa'u. Itu juga dipanggil mad syibhul badal ya. Perkataan-perkataan ini dikira syibhul badal, menyerupai mad badal, kerana ia bukan berasal dari dua hamzah. Sebab apa dia dipanggil syibhul badal? Sebab dia bukan dikategorikan sebagai dua hamzah. Dia ada partner dia ya. Fa'u, Israil, ada siap dah begitu ya. Okey. Okey, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para qurra tidak menamakan perkataan-perkataan seperti ini dengan mad asli, tetapi menggelarkan mad syibhul badal kerana kedudukan huruf mad yang didahului dengan hamzah pada tulisan. Tak apa kalau buat sementara ni, awal-awal ni kita jumpa je macam ni, kita pun kata mad badal boleh juga, badal ya, boleh. Bila dah kita tahu ni, hari ini kita mula mengetahui yang ini adalah syibhul badal. Kalau terdapat padanya mad badal dan dinamakan syibhul badal, yang beginilah huruf-huruf yang begini, muttaqiina ya, raufun. Jadi ini kalau kita wasal waqaf rauf, jadi gitu ya. Adalah sukar untuk membezakan antara mad badal dan mad syibhul badal. Ini kerana bagi seseorang yang tidak mengetahui kaedah tata bahasa Arab. Ini kelas ni semua pandai bahasa Arab lah kan? Ada kelas bahasa Arab kan? Jadi insya-Allah lah dia bolehlah memahami kalimah-kalimah ini, kalimah-kalimah syibhul badal ni. Ya. Huruf madnya adalah ditukar dari hamzah mad badal, dan perkataan yang huruf madnya adalah huruf mad asal, mad syibhul badal. Kalau hamzahnya asal, maka madnya asal, maka syibhul badal. Kalau madnya asalnya ada hamzah, dua hamzah, maka itu adalah mad badal. Ingat itu je lah. Kalau tanya apa perbezaan syibhul badal dan mad badal. Syibhul badal adalah terdiri pada pada huruf mad yang asal. Huruf kedua dia. Bukannya hamzah, dua hamzah bukan. Ya? Yang badal tadi, dua hamzah. Tidak nampak dilihat, tapi tidak nampak dilihat dengan mata kasar, tapi nampak dilihat dengan mata hati. Maknanya nampak lihat mata hati, kena ada ilmu lah, kena belajar lah tajwid, baru kita nampak dengan mata hati. Kalau sekadar kita baca tengok je tanpa ilmu, maka kita tak tahulah benda ni ya, asal usul dia. Para qurra' juga tidak membeza-bezakan antara kedua-dua mad ini dalam membahaskan mad badal yang arid disukun, tidak kira sama ada ia berasal dari alif yang ditukar ataupun alif asal, yakni syibhul badal. Kedua-duanya dikira sebagai mad badal arid disukun. Imam Wash yang mengharuskan bacaan 2-4-6 harakat bagi mad ini juga tidak membezakan antara mad badal alif yang ditukar atau mad syibhul badal alif yang asal. Bahkan mengizinkan kedua-duanya dibaca dengan 2-4-6 harakat. Itu dia, secara badal. Kecuali beberapa perkataan sahaja. Ya? Itu dia. Kalau apa ni, imam-imam qurra yang lain, dia begitu. Dia tidak membezakan mad badal dengan syibhul badal. Bagi harakat dia sama saja, dan dia tidak membezakan seperti mana hafan asin. Ya? Apa yang hendak dijelaskan di sini ialah tidak kira sama ada mad itu badal, iaitu alif yang ditukar dari hamzah, atau syibhul badal alif yang asal, kedua-duanya adalah dari golongan mad badal. Dibaca secara ibdal dengan dua harakat, tanpa perlu membeza-bezakan
antara mana satu sihul badal dan mana satu yang badal. Itu dia. Dia tak kisahlah. Jadi bacaannya betul. Ya. Jika ditanya dalam soalan, jawablah dengan betul. Ya. Apakah perbezaan badal dengan sihul badal? Yang satu matnya ialah asli, yang satu lagi matnya tidak asli. Ya, gitulah. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun pada zahirnya mat badal kelihatan seperti mat asli. Pada zahirnya macam mat asli je, baca dua harakat mesti mat asli ya. Ia tetap tergolong dalam mat far'i. Ya, macam mat asli dia ada mat asli kan? Nah, mat asli mat tabi'i semua. Ada mat asli. Ini dia dah duduk dalam mat far'i. Okey, berlaku dengan sebab kerana ia terbentuk hasil daripada pengulahannya dari hamzah. Ya, dari hamzah. Okey. Pada permulaan perkataan ibtidak, terdapat beberapa perkataan yang dibaca dengan ibdal, iaitu secara mat badal. Iaitu menukarkan hamzah kedua kepada huruf mat dan dibaca panjang dua harakat pada perkataan-perkataan seperti berikut. Ini ada pengecualian dalam kalimah-kalimah yang dihukumkan dengan badal. Ya. Bagi perkataan seperti di atas iaitu dalam kotak tu, sepatutnya kita baca utumina, utuni, azani, azani betul lah kita baca izani. Jadi iti, okey. Baca dari perkataan tersebut, maka hendaklah ditukar hamzah yang sukun itu kepada huruf mat. Bergantung kepada rumah hamzah itu, bagi perkataan utumina, utumina, di mana rumah hamzahnya adalah waw. Nampak tu ada waw. Rumah hamzahnya waw. Bagi perkataan utumina, udah. Bagi dibaca dengan utumina, kena baca secara ibdal, iaitu ditukar kepada waw yang mat dua harakat. Jadi utumina, hamzah yang atas waw tu jadi utu dua harakat. Ya? Kalau kita tengok satu harakat je kan. Bagi perkataan hendaklah baca itu, iaitu ditukar kepada dua harakat, tetapi jika baca an wasal dari perkataan yang sebelumnya, huruf hamzah itu disukunkan bacaannya dan huruf hamzah wasal itu pula diabaikan. Seperti kalau kita wasal daripada ayat kalimah sebelumnya, contoh falyu'addillazi tumina. Terus je zi tumina. Tidaklah kita berhenti situ falyu'addillazi utumina, tidak ya, kita sambung saja ya. Dan contoh yang kedua sambung ya, sambung fis samawati tuni, fis samawati tuni, kalau kita sambung ya, kalau kita wakafkan kepada samawat, kita mula dengan itu ni. Kenapa tak utu ni? Kenapa itu ni? Ya. Jadi perkataan-perkataan seperti di atas tadi adalah perkataan yang menggunakan konsep ibdal, iaitu tukar, yang sebenar-benarnya bagi mat badal. Pembaca mestilah mengetahui cara menukar sendiri hamzah tersebut tanpa boleh bergantung semata-mata kepada apa yang tertera di dalam penulisan Quran. Maksudnya kena ada ilmu lah. Sedangkan kalau kita ikut dari segi logik akal, huruf ketiga baris depan kena baca, mulakan bacaan pada baris depan. Tak semestinya. Ada dua tiga kalimah yang kena baca dengan baris bawah. Ya. Mat badal bertemu dengan hamzah dalam satu atau dua perkataan. Jika huruf hamzah bagi mat badal itu bertemu dengan hamzah yang lain dalam satu atau dua perkataan,
ia akan bertukar menjadi jenis mat yang lain seperti contoh-contoh berikut. Nah, ini pula dalam diagram tu A, B. Mat badal di sini bertukar menjadi mat mutasid. Ha, tu dia. Ini contoh lain pula. Nak habiskan ke? Habiskan ya. 149 ya. Itu dah contohnya dan latihan. Okey, sampai habiskan sikit ya. Okey, mat badal di sini bertukar menjadi mat mutasil, iaitu mat wajib mutasil, maknanya buruk. Ya, buruk. Okey, buruk. Buruk a, buruk, buruk a. Buruk a minkum. Kalau kita sambung, buruk a minkum. Kalau kita nak wakaf, buruk, buruk a. Kita wakaf situ. Mana yang ini ro'a? Mat badal di sini bertukar menjadi mat mumfasil. Mat jaiz mumfasil jika dibaca wasal. Ya. Ro'a aidiyahum. Ro'a aidiyahum. Ro'a aidiyahum. Ya. Jadi empat atau lima harakat. Kedua-duanya empat atau lima harakat. Nah, bukan mat badal tetapi dia jadi mat wajib mutasil bagi huruf, bagi ke, bagi line yang A, dan bagi yang B ialah mat mat jaiz munfasil. Ya. Kita dah kenal. Tapi dia punya wajah sama mat badal, hamzah kan? Bertemu dengan mat. Okey. Dan seterusnya mat badal bertemu dengan sukun dalam satu perkataan. Macam mana pula dengan bertemu dengan sukun? Jika huruf hamzah bagi mat badal itu bertemu dengan sukun dalam satu perkataan, ia akan bertukar menjadi jenis mat yang lain seperti contoh-contoh berikut. Ini dia. Jadi pula hukum lain pula, ya. Ya. Mat badal di sini bertukar menjadi mat lazim kalimi musaqqal. Dengan panjang 6 harakat dia bertukar lagi. Ini kategori hamzah ni bertemu dengan huruf apa-apa akan jadi hukum yang lain. Ya. Contohnya surah Al-Maidah ayat 2. Ina. Itu kalau kita nak wasal. Kalau kita nak wakaf di huruf nun tu. Mim. Dengung kena dengunglah mim tu. Ya, ya. Yang kita baca aminah. Amin. Dulu. Enam harakat. Dua harakat dengung. Ya. Enam harakat. Dua harakat dengung pada mim. Dan barulah kita min ma'arid ni sukun kalau waqaf ya. Tadi min dua dengung dan enam harakat ma'arid ni sukun dia min, jadi panjanglah. Kalau kita rasa-rasa nafas kita pendek, kita bacalah empat aja, empat harakat ya. Boleh dua, boleh empat, boleh enam. Baca empat. Sederhana. Kedua pendek sangat. Jadi, tapi yang mat lazim tu diwajibkan baca enam harakat. Tidak ada kelonggaran di situ ya. Jadi ma'arid sukun ada kelonggaran. Jadi kena jelaskan dengung tu. Dua harakat dengung ya. Okey. Itu ialah mat lazim kalimi musaqqal. Dengan panjang 6 harakat. Ya. Okey. Kalau kita wasal mi itu jadi dua harakatlah ya, mat aslilah. Kita sambung na apa-apalah ujungnya. Salah ni kira betul lah lepas apa kalau apa ni sembahyang berjemaah tu lepas imam baca apa ni Al-Fatihah tu macam nilah baca dia. Itu kena baca amin. Minnya 6 harakatlah. Minnya 6 harakat. Sama yang inilah ya.
Ya betul lah okay, kamu. Mat badal. Mat. Ya. Bani yang B pula mat badal di sini bertukar menjadi mat lazim kalimi mukhaffaf. Ini tak ada sabdu. Kita ingat ya yang tak ada sabdu tu mukhaffaf lah. Kalimi mukhaffaf. Yang ada sabdu kalimi musaqqal. Okey. Mat badal di sini bertukar menjadi mat lazim kalimi mukhaffaf dengan panjang 6 harakat juga. Tu tetap 6 harakat lah. Dia mat lazim semua 6 harakat ya. Tak ada pengecualian. Okey. Bacaan dia macam mana? Yang tadi kita kena baca gitu kan? Yang ini lembut je. Jangan baca al-ana. Itu tak mau. Yang mengenjut tu tak mau. Ya? Kita baca al-ana. Kita temukan ujung lidah kita kepada pangkal gigi hadapan. Ataupun ke lelangit keras. Ya? Jadi pangkal Kani. Gigi kita ada lelangit. Kak Ani, yeah? Tolong mute. Kak Ani. Ustazah cakap. Sekejap. Ustazah okay. Ulang sekali lagi tadi Ana tu. Okay. Bacaan dia ayam. Ya jangan. Tak mau. Kalau kita jadi istinlak. Jadi ini Hamzah ni istifal. Jadi enam harakat lepas tu dua harakat. Mat badal tu dua harakat. Ya. Okey, boleh? Ustazah, maksud dia lam tu tak bunyilah. Bunyi apa tak bunyi pula? Dia mesti pergi ke lam. Macam ni. Lam kan hujung lidah. Kita pergi ke pangkal gusi tu kerana nak meraihkan lam lah. Ulang sekali lagi Ustazah. Al-ana. Hujung lidah, lam duduknya di hujung lidah. Duduknya di kerongkong. Jadi al-ana. Hujung lidah lam tu kita hantar ke pangkal gusi hadapan, gigi hadapan. Jadi ngantor tu maknanya meraihkan lam, huruf lam duduk di situ. Ya. Apa itu? Al-ana. Gitu. Ngantor hujung lidah ke situ kerana nak meraihkan lam dan barulah kita bunyikan ana. Okey. Apalah tak bunyi pula, sangat bunyi. Ada yang tak dengar bunyi? Tadi tak dengar Ustazah. Itulah yang saya minta ulang. Awak dengar macam mana? Saya baca tu awak dengar macam mana? Lam tu hilang tadi. Macam mana pula saya sebut? Hilang? Nah. Kalau hilang tak. Lam jadi ana lah. Tak. Mungkin ni apa apa tu udara. Apa? Kalau katalah di takdirnya lam tu tak bunyi, saya akan sebut macam inilah. Tak betul tu. Kalau tak betul. Maknanya lidah tak terangkat. Mana terangkat? Kalau hujung lidah saya lari ke atas. Okey. Okey, faham Ustazah. Okey. Dan seterusnya kolom yang ke C, husnul ma'ab. Ini tak ada apalah. Tak ada menyusahkan. Mat badal di sini bertukar menjadi mat arid li sukun dengan panjang 2 harakat, 4 harakat dan 6 harakat. Dua kita jarang gunalah sebabnya tak nampak macam panjang. Kita guna 4-6. Jadi walaupun hukumnya kata 2-4-6 bagi 2 tu bagi orang yang baca laju ya, orang yang fasih, orang yang hafal Quran ya. Jadi kita baca macam mana? Husnul ma'ab. Jangan husnul ma'ab. Ob. Tak. Ab. Tu tetap ab. Bunyikan qalqalah ba tu. Qalqalah bagi ba dia tidak sekuat qalqalah qaf dengan ta ya. Dia sikit je.
ba dengan dal ni sikit je. Ab, ya. Ab. Dia tak ada menekan-nekanlah. Ab. Kecuali ada sabdunya. Ini tak ada sabdu, dia tidak dia tidak ada mabar di situ. Mabar ya. Waindon kata mabar kan. Okey. Ab. Macam tu je. Pertukaran jenis mat pada pada line yang ketiga. Yang ketiga mana ni? Mat pada. Ketiga dan yang keempat di atas. Okey. Nah, yang kolom-kolom ni, yang dalam kolom ni AB dan ABC ni berlaku kerana kuatnya sebab sesuatu mat itu berbanding mat badal itu sendiri berdasarkan tahap sesuatu mat itu, di mana sebab hamzah dan sukun itu adalah lebih kuat dari sebab ibdal itu sendiri. Maka dengan sendiri sebab ibdal itu lenyap dan sebab hamzah dan sukun itu yang ditunaikan dalam bacaan. Perkara ini akan dijelaskan dalam perbincangan tahap-tahap mat akan datang insya-Allah. Ya, akan datang insya-Allah. Sampai di sinilah kita untuk kita untuk tajuk mat badal ini, insya-Allah kita sambunglah di lain minggu hadapan. Ini apa pula dia tulis sini? Dan seterusnya ditulis mat far'i dengan sebab hamzah. Ini tulis tengok. Mat far'i disebabkan hamzah, huruf mat bertemu hamzah dalam satu perkataan, dia jadi mat muttasil. Ataupun mat wajib muttasil. Saya tak suka sebut separuh-separuh ni. Saya kena tulis mat wajib muttasil. Siapa yang ni tulis, notakan sikit. Mat wajib muttasil. Tulis sini. Contoh dia, as-sama 4 atau 5 harakat ketika wasal, 4, 5 atau 6 ketika waqaf. Hukumnya wajib. Jadi bila kita nak waqaf sama tu, buat 6 harakat lah. Maknanya sama. Macam mana nak bilang? Bilang jarilah. Sama. Baru habis. 6 harakat ya. Yang kedua, huruf mat bertemu hamzah dalam dua kalimah, dua perkataan, iaitu mat jaiz munfasil. Contohnya fi anfusikum, fi anfusikum, antu jangan kita tak dengung, jangan kita baca fi anfusikum, tidaklah betul, tidak bertepatan dengan tajwidnya, iaitu nun mati bertemu dengan fa, maka hukumnya hendaklah didengungkan, iaitu dengung ikhfa hakiki ya. Okey. Bacaan bagi mad jaiz munfasil ini ialah 4 atau 5 harakat ketika wasal. Hukumnya ialah jaiz. Harus ya. Sebabnya ada qura yang lain membaca 6 harakat. Ada yang baca dimestikan 6 harakat. Ada yang baca pilihan 4, 5, 6 harakat. Jadi hak simpul bertemu dengan hamzah dalam dua perkataan ialah mad silah kubro. Ini lagi satu kategori mat jaiz mufasir juga, iaitu mat silah kubro ataupun mat silah tawilah. Jadi kita buat apa nama nota situ, kita tulis mat silah tawilah. Kalau tidak kan nanti kita lupa pada buku sendiri-sendiri kan. Contoh dia, ba'dihi abada. Kena panjangkan melebihi dua harakat, iaitu 4 atau 5 harakat. Okey. Ketika waqaf macam mana pula? Ketika waqaf kita matikan huruf ha itu. Ha sipur tu kita mati. Jangan kita buat ba'dihi pula. Macam mana nak mati? Ba'dih. Jangan baca ba'dih. Ba'dih. Ya. Jadi kita waqaf di situ mematikan huruf ha itu, ya. Kalau kalau kita terus, kalau kita wasal, jadi maksilah tawilah ataupun maksilah kubra. Ya. Okey, alhamdulillah. Yang keempat, huruf hamzah bertemu mat dalam satu perkataan. Tadi dua perkataan ya. Yang ini satu perkataan, di awal, di tengah atau di akhir kalimah ya. Mat badal ini ialah ituni amanu raufun. Dua harakat di sisi haf, hukumnya jaiz. Ya. Kalau imam lain dia tak ada harakat tu, raufun tu dia baca raufun. Kalau
qiraat yang lain ya. Hmm. Nah, kita riwayat haf dia ada harakat. Ustazah, yang mula-mula tu baris berdepan kita baca itu ni juga eh. Bukan oh, kita baca itu ni. Oh, kalau kita nak memulakan kita baca itu ni. Ini dalam surah apa ya? Al-Haqqah ke? Al-Ahqaf ke? Surah apa? Ya, muka surah 562 kalau tak silap saya. Nah, jadi tu. Nah, jadi kita baca itu ni. Sebab perkataan Hamzah mula tu yang ketiga itu berbaris bawah ya. Itu ni. Okey. Itu saja. Ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan kita terus kepada walaupun ta tu berbaris di depan ni. Ya, kita tengok pada huruf asal. Nah, ini yang kena nampak dilihat dengan mata hati. Dengan mata kasar tak nampak pun ya. Ha. Kalau kita dengan mata hati kita nampak huruf ketiga itu ialah hurufnya baris di bawah. Tak ada pula. Tengok dalam tajwid. Buku tajwid yang lainlah. Sini dia tak tulis pula. Saya punya adalah tapi saya tak ingat mana dia. Ya, buka surat 148 dia terang. 148. Okey. Tadi ada tu pada perkataan ibtidak ah. Ah, 148? Ya. Ah, tu dia. Pada permulaan perkataan. Terdapat beberapa itu yang 148 ibtidak nombor 2. Okey. Terdapat beberapa perkataan yang dibaca dengan ibdal iaitu secara mad badal. Iaitu menukar hamzah kedua kepada huruf mat dan dibaca panjang dua harakat pada perkataan berikut. Inilah dia itu mi utu mini ni. Bagi perkataan ini adalah dikecualikanlah ya. Dikecualikan kepada menengok huruf ketiga. Bagi perkataan itu ni pula di mana rumah hamzahnya adalah ya, maka ia hendaklah dibaca dengan i. Itu keterangannya secara ibdal. Iaitu ditukar kepada ya dengan dua harakat. Ha, dia tidak tukar domah, dia tukar ya. Dia tidak tukar waw, dia tukar dengan ya. Ya. Ha, ya. Tetapi jika dibaca wasal dari perkataan yang sebelumnya, tak ada tukar apa-apa lah. Kita sambung je lah. Ha, ya. Tak adalah tik tu pula. Tik tu ni. Kita baca. Ha, tu. Kita baca je daripada al-lazi al-lazi itu minah. Lazik tu minah ataupun fisama watik tu ni. Ha, ya. Tidaklah dibaca tu ni. Ha, ya. Okey. Okey. Kalau berhenti okay, kita kat macam yang ini kalau kita berhenti macam fisama what apa tu sambung itu ni eh. Ya. Yeah, ya. Yeah. Itulah kalimah yang ditanya tadi kan. Itu ni tu. Okey. Confuse dengan apa alif lam kan? Ah, confuse dengan alif lam mana? Alif lam tak ada. Kan tak. Ya, pasal hamdah wasal tu. Kan kita ada ha. Kalau kita itu kita ada juga tiga. Alif lam ya. Hamzah wasal ya, dengan lam. Lah. Kalau alif lam semua bagi atas ya. Kita nak mulakan bacaan pada alif lam iaitu hamzah, ada hamzah wasal, ada lam. Tak payah fikir-fikir, baris je atas. Contohnya alhamdulillah. Mana ada tanda baris? Tak ada. Allazi. Tak ada tanda baris juga. Ya. Banyak lagi lah. Okay. Boleh faham? Yang lain semua faham ya insyaAllah. Kalau kita dah faham, tengok latihan ni. Ha. Latihannya. Berikut adalah ayat 74 hingga 84 surah Al-An'am. Baca ayat ini kemudian keluarkan sebanyak mungkin hukum-hukum mat yang telah anda pelajari dengan mengisikan ke dalam petak yang telah disediakan. Nah tu. Tengok. Mat asli cari dalam tu. Mat iwat, mat silah, silah sugro, mat munfasil, mat muttasil, silah kubro dan mat badal. Okey, hari ni soalannya inilah senang. Saya tak payah buat. Okey. Soalan hari inilah tapaku fidin soalan mingguan
Soalan mingguan 30 bulan 9 2021. Okey. Siap. Siap soalan dah. Jawab kedua-dua soalan tu. Senang je kan, dah tahu. Jawab nombor 1 dan nombor 2 dalam kotak tu, dan nombor 2 dalam kotak ni. Okey. Nak salin semula pun boleh, nak jawab dalam kotak tu pun boleh. No problem. InsyaAllah minggu depan kita masuk kepada mad far'i disebabkan sukun. Tadi mad far'i disebabkan hamzah. Dia ada dua kan? Mad far'i disebabkan hamzah, mad far'i disebabkan sukun. InsyaAllah kalau panjang umur kita pergi kepada mad far'i disebabkan sukun. InsyaAllah. Okay. Jadi soalan tak payah nak buat, dah siap. Jadi kita beralih kepada bacaan. Okay. Kalau tak ada soalan, balik pada bacaan lah. Okay. Elok, sedang elok lah pukul 10. Okay. Peserta pertama, nak tengok, saya nak tengok dalam senarai ke macam mana? Siapa-siapa nak baca dulu, bacalah. Baca pun boleh. Tapi beritahu nama lah, saya nak tulis. Saya baca Ustazah. Okay. Latin ya. Muka surat 404 Ustazah, tak kawan. Sekejap saya tengok. 415. 404. Ayat 64. Mula 404. Ayat 64. Okey, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhihil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun fa idza rakibu fil fulki da'awallahu mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yushrikun liyakfuru bima atainahum wa liyatamatta'u fasawfa ya'lamun awalam yaraw anna ja'alna haraman aminan wa yutahaw tafunnasu min khawlihim afabil baqili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kazzaba bil haqqi lamma jaa alaysa fi jahannam maswan lil kafirin walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin. Sadaqah. Okay, orang kedua. Ustazah, ya. Saya baca dulu boleh? Ada kelas tadarus tak, Ustazah? Boleh. Siapa tu? Saya sambung ya, Ustazah. Sambung. Ani ya? Rusna. Rusna. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Live tak suara Rusna. Ya. Tak dengar, Ustazah. Okey. Dengar. Alif lam mim ghulibatil rum fi adnal ardi wa hum mim ba'di ghalibihim sayaghlibun fi bir'i sinina lillahil amru min qablu wa min ba'da. Min qablu min ba'du. Min qablu wa min ba'd.
Min qablu wa min ba'du. Wa yaumul. Okey. Betul Sarah? Betul. Wa yauma izi yafrahul mu'minun bi nasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim wa'dallahu la yukhlifu Allahu wa'dahu walakinna aktsaran nas la ya'lamun ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Lagi sudah? Cukup dah tu. Ya. Yeah. Okey, alhamdulillah. Ghafilun sangat. Okey. Terima kasih sudah. Sama. Zah pula boleh ke? Okey, yang ketiga. Zah pula boleh, Zah. Apa? Zah. Okey, Zah. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الحمد لله. Cukup. Okay, lagi. Yang keempat, peserta yang keempat. Saya saja. Okey, Juma eh? Ya. Yeah. Okey, Juma eh? Ya, yeah, saya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Minas syaitanir rajim. Summa kana 'aqibatal ladzina asaa'u su'a. An kadzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un. Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un. Wa yawma taqumu as-sa'atu yublisul mujrimun. Walam yakul lahum min syurakaihim syufa'u wa kanu bi syurakaihim kafirin.
Wa yawma taqumus sa'atu yawma izin yatafarraqun. Fa ammal ladhina amanu wa amilu s-salihati fahum fi raudatin yuhbarun. Okay, alhamdulillah. Dah peserta yang kelima. Saya Ustazah Noni. Okay Noni, okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما الذين كفروا وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ هِينَ تُمْسُونَ وَهِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَهِينَ تُظْهِرُونَ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. Cukup kan? Ha. Okay. Okay. Pada 20. Okay. Saya Ustazah Hani. Ya. Yeah. Okay Hani. Hani dekat-dekat. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألفاتكم وألوانكم إن في ذلك آيات للعالمين ومن آيات منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البحر خوفا وطمعا وينزل من السماء وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Alhamdulillah. Sedap dah ni baca. Alia, Zazah. Okay. Alia. Ya Alia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrihi. Tsumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون
وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. Alhamdulillah yang ke-8. Aidah Zidah. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Balittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilmin. Faman yahdi man adhallallah. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Apa ada lagi? Saya baca. Okey. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Wa iza massan nasa durrun wa dawrahu. Wa idza nasadurrun da'u rabbahum munibina ilayhi summa idza azaqahum minhu rahmatan. Rahmatan tu tidak dengar ya. Tanwin bertemu dengan hamzah. Azaqahum minhu rahmatan iza fariqum minhum birabbihim yushrikun. Liyakfuru bima atainahum fatamat ta'u fasawfa ta'lamun am anzalna 'alayhim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun. Wa iza azaqnan
nas rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyatum bima qaddamat aydihim izahum yaqnatun awalam yarau anna allaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir inna fi zalika la ayatin liqaumi yu'minun. Ulang lagi. La ayatin. Ya panjang. Inna fi zalika la ayatin liqaumi yu'minun. Yeah. Lagi Ustaz. Okey lah, satu lagi boleh. Satu bari. Fa'ati zal qurba haqqahu wal miskina wa banis sabil. Wa banis sabil. Wal maskini wa banis sabil. Zalika khairun lillazina yuriduna jahallah. Wa ulaika humul muflihun. Adakallahul azim. Okay, next. Saya Ustazah. Okay. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataitum min ribal liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu 'inda Allah wa ma ataitum min zakatin yuriduna wajha Allah fa ulaika humul mut'ifun. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Okay. Sira. Abida. Ada Siti. Siapa ada lagi? Siti Tarbia. Ya Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kursiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin fa aqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabl an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah yawma idzin yasadda'un man kafara fa'alayhi kufruh وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ قَبْلِهِ
innahu la yuhibbul wa min ayatihi ayyul silarri ya mubashiratin wa liyuzidkakum wa min ayatihi ayyul silarri ya mubashiratin wa liyuzidkakum min rabbimat وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْزِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق الله العظيم. Ada lagi? Siapa lagi yang belum? Ada lagi siapa yang belum? Tak ada? Habis baca dah? Dah habis. Dah habis ya? Nak tengok mana? Oh sini participant. Sekejap saya cek. Aliyada, Aniuda, Zaratun Uda, Rahaida Uda. Okey. Ani Alia. Alamak. Takut nak kelik-kelik dia tak jadi. Ada tipu Alia. Okey Ani. Nolia tak ada? Oh Nolia tak datang. Senang dah balik. Okey. Okey. Tengok muka surat 409 tu. 409. Tak apa. Bolehlah. 409 saya tengok dalam senarai nama ya. Okey, Datin Puteri. Keluarkan hukum baris pada pertama tu. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lam alif lam tam asliyah. Lam asliyah, okay. Si ma'asli, ru ma'asli, fil tu alif lam qamariyah, ab ro ribat tafhim tebal, di fan fan tu ifa akiki, zuru, yeah. Ru dibaca ma'asli, kai kai tu harful lin, fi ka ka ma'asli, na'a a ma'asli, kibatul isim mausul, yeah. Li ma'asli, me nama qabtu ifaqiki qab in qab waqaf dengan mematikan huruf lam dengan qalqalah untuk ba ya qabalu qalqalah sughra ya okey alhamdulillah Rosnah Rosnah tak ada ya dia keluar okey Zaharatul Zah Zah ada tak dah. Zahra tu ada tak ada? Kalau tak ada Juma. Juma? Ya, Ustazah baru masuk. Tapi saya tak ingat tajwid. Juma ada Juma? Saya ada. Ada Ustazah. Zah pun ada? Tak apa. Kak Juma dulu. Kak dulu. Kak Juma okay. Tolong Zah. Kak Juma okay, tolong okay. Zah. Okey. Okey. Kan asruhum musyriku musyrikina. Okey. Ka ma'asli. Okay. Ka ma'asli. Ka ma'asli. Saruhum hum juga mislain syafawi mim musyrikin ma'aril sukun. Ma'aril sukun. Okey. Apakah sifat shin? Sifat glamour bagi shin. Shin tapashi. Afashi, okey, alhamdulillah. Seterusnya, okey, Juma dah. Noraini. Noni. Okey, fa'aqim wajhaka lid-din. Terus kerjalah. Wajh tu, qalqalah sughra. Fa'aqim, mana qalqalah sughra? Fa'aqim wajh. Qim tak ada? Fa'aqim ni izhar.
Izhar hakiki. Izhar syafawi. Syafawi, ya silap mim. Izhar syafawi. Okay, wajib. Wajib ni kakola sugra. Betul sugra. Sugra. Okey, liddin. Liddin ni kalau wakaf isim. Di situ. Kita wakaf liddin. Jadi apa ni makrid ni sukun. Betul kan? Okey, makrid ni sukun. Okey, cukuplah. Yang lain pula. Makrid sukun lah kalau wakaf kat situ wakaf. Cukup. Ani pula, Ani Syafi. Al-qayyim min qabli an ya'tiya yawmul la maraddalah. Okey, kat situ je. Okey, Ani. Alif lam, alif lam, alif lam, alif lam qamariyah. Okey. Okey. Min qabli. Idlam. Idlam. Ikhfa. Ikhfa safau ikhfa hakiki. Nun mati qab, bertemu dengan qaf. Ikhfa hakiki. Qab. Bawa mati di situ. Ikhfa. Betul betul ikhfa hakiki. Nun mati bertemu dengan qaf ikhfa hakiki. Lepas itu qab. Qab. Teruskan. Kol kolah sugro. Ain idram aguna ti kia yau huruf lim mal maula bila tanu yang bertemu dengan lam idram bila guna idram bila guna okey la lam asli okey maraddalahu hu hu maksilah kosirah. Okey, alhamdulillah cukup sangat tu. Ani Alia. Alia minallahi yawma idzin yasadda'un. Okey. Minallah tu baca tangli tebal. Okey. Yawma asli. Yawma idzin. Ma asli. Ma izin. Ya waw lin. Harfu lin. Okay. Bacaan okay. Lin. Ma izin. Idram ma'aguna. Okay. Wakaf dengan ya sadda'un. Wakaf dengan maksilah. Wakaf dengan ma'ril sukun. Ya, alhamdulillah. Seterusnya Alia. Rohaida. Rohaida. Liyajziyallazina amanu wa amilu salihati min fadlih. Okay, kat itu. Man kafara tizlah. Man kafara apa? Man kafara fa'alam. Apa liyajziyallazi? Tak dengar apa? Oh, tadi saya dengar. Tak saya baca? Oh. Oh, bawah, ya bawah, bawah ni. Kalau awak miut tak dengar saya ya? Dengar. Jadi okey Zara, lima asli. Jin tu mana kau, mak aslinya? Mana ada mat lepas lam tu? Liya jazial lazina. Ya je. Oh, jin tu kokola sugra. Ya. Lazi tu apa Dati cakap tadi isteri masuk isteri masul apa tu lah isteri mausul ah isteri mausul aku maas kan mak badan kamu belajar tadi iyalah mak badan belajar tak ingat tak tahu sebab Quran saya ni ditunjuk lain sikit. Saya baca Quran baca yang Quran Indonesia ni lain sikit tulisan dia. Mak badal nu nu tu mak asli amil lain tu tak ada letak lagi apa amilus solihat alif lam alif lam alif lam alif lam samsiah
Alif lam samtiah. Alif lam alias fa ma fa so saja apa lah. Ma asli, ya Allah. Oh, ma asli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ha, ha ma asli. Dan mim, mim fatru ifa akiki. Okey. Waqaf dengan waqaf dengan apa nama ni? Mim fatli. Centulah. Mematikan, mensukunkan huruf hak domer itu. Mensukun, oh jawab macam tu. Mensukunkan huruf hak domer itu. Kalau mensukun pun boleh, mematikan pun boleh. Kalau wasal, apakah hukumnya ketika wasal? Kalau wasal dengan mim fadlihi innahu dengan soalan. Raida, tolong fahamkan soalan. Apakah hukumnya? Bukan saya suruh baca. Ya. Saya suruh apakah hukumnya ketika wasal? Ketika wasal. Apa hukumnya? Maksilah qasirah. Maksilah qasirah. Maksilah tawilah. Tawilah ke sudah? Ya. Memfaklihi innahu. Selepas huruf hak domir ada ya. Sudah kan ada dia tak ada. Ya, lepas itu ada kenin melentang. Lepas itu bertemu dengan hamzah qata'. Maka hukumnya ialah maksilah tawilah. Apa yang tak adanya? Tapi ni tak tunjuk pun ada gelombang. Ada sebab gelombang. Dia baca Quran lain saja. Kau jangan lepas tak, baca Quran lain. Kalau kau, kalau kau baru kenal Quran, kau bacalah Quran Resam Osmani, Rohaidah. Sebab Quran saya ni ada terjemahan dia tu sudah. Ya tak apa. Yang terjemahan letak sebelah. Yang baca, baca dengan. Kalau kau dah okey-okey, tak apalah. Ma, tapi dia beza. Tidak kau jadi silap lah. Saya tahu ni maksilah. Itu Quran so, orang yang tak. Oh yelah. InsyaAllah lepas ni saya tak pakai Quran. Saya pakai Quran lain. Pakai tak apa. Bukan tak boleh pakai. Pakai. Ya. Letak sebelah. Bila nak guna baca, guna yang Resam Osmani. Ya. Sebabnya sekata dengan kawan-kawan yang lain. Nanti kawan-kawan pun. Pening tak kat mana dia bagi ni kat mana ya. Sebab di kat sini dia tak tunjuk yang gelombang tu kan dah. Dia tunjuk ha apa tu dia tu yang saya kata qasira. Kalau ada gelombang tawilah tu dah kan. Yalah saya punya ada, yang lain punya ada tak? Ada. 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 Itulah dia gemar pakai yang lain-lain. Dia tetap bertemu dengan Hamzah kan Ustazah? Hadomik tetap bertemu dengan Hamzah tu walaupun kalau dia tidak ada tanda baris, ini orang yang pandai bolehlah baca Quran tanpa baris. Ya. Memang asalnya tidak ada tanda baris. Setelah memikirkan ramai yang ada tanda baris pun baca salah, apalagi tak ada tanda baris. Ni dia. Jadi pakar tajwid pun buat tanda baris. Baris atas, baris bawah, baris sabdu, baris melentang, baris mat. Untuk okay. Menangkan kita. Ya, okay. Ya Ustazah. Minta maaf Ustazah. Tak, bukan kata saya okey je. Kawan-kawan lah juga keliru apa hal. Ni dia ada tanda bulu kening sebelah tu. Gelombangnya ada kan. Yang lain-lain semua ada gelombang. Cik Ani kata dia ada gelombang. Selepas hak domain. Kalau kita dah pandai, tak ada gelombang kita boleh baca juga. Asalkan selepas hak domain itu ada hamzah qata'. Dia wajib dibaca 4 atau 5 harakat. Tu dia. Bukan wajib lah, harus lah. Harus dibaca. Maknanya hukum dia mad silah tawilah. Walaupun tak ada tanda gelombang. Tapi lepas dia ada hamzah. Ada hamzah qata' yang dipanggil innahu di situ kan. Macam kebetulan kalimah dia innahu. Itu bagi orang yang dah terror. Orang yang dah pandai.
tak payah inahu. Tanda baris, dia boleh baca dah. Oh, ni, okay. Ini pun inahu alif dia juga tak ada hamzah. Inna tak apa, alif. Itu engkau, engkau kategori orang yang pandai lah tu. Raida, kategori orang pandai lah tu, boleh baca tanpa baris. Okay. Amin. Okay, alhamdulillah. Amin. Okay, terima kasih banyak Ustazah. Ada yang lain belum baca? Belum jawab? Oi, ada ya. Lepas Rohaida, Latifah. Okay Latifah, nak cepat-cepat ni dah habis masa nanti pengurusan marah pula. Ya. Yeah. Complain lah. Latifah tolong jawab. Sikit-sikit pun tak apalah Latifah. Mana tadi? Innahu. Innahu. Innahu la yuhibbul kafirin. Sikit je. Innahu. Okey kan tipa. Kau apa pakai indon punya ke? Wajib bunak ustazah. Aha tu okey innahu. Innahu wajib bunak. Innahu non non wajib bunak. Okey. Hu hu. Masyla masyla qasirah. Okey la. La masli. Yuhibbul okey. Alif lam. Alif lam qomariyah. Alif lam qomariyah. Okey. Ka betul. Ka. Ka maslik. Wakaf dengan? Wakaf dengan ma'arif sukun. Alhamdulillah. Mumtaz. Okey. Seterusnya ada lagi. Latifah Syuaibah pula. Syuaibah. Okey. Wa min ayatihi an yursila riyah. Agak itu je. Ya. Okey. Wa min tu izhar izharki okey izhar halqi tu mad bada tu mad bada okey ya ya masli hi masli zatawila hi tu masli okay. Zatawila ai ai betul telak betul apa ni ai non mati bertemu dengan ya non mati bertemu dengan ya ai ai baca dengar ke tak dengar? Dengar. Dengar apa tu? Dengar ifak ke dengar idgham? Idgham ma'aruna. Oh ya, idgham ma'aruna. Okey, yur. Yur tu yur rotafim. Rotafim. Okey. Alif lam. Alif lam samsiah. Samsiah. Okey, waqaf dengan arya. Arya. Waqaf di situ. Okey, apa ya? Ma'arili sukun lah. Ma'arili sukun. Okey, alhamdulillah mumtaz. Siapa yang lagi terakhir? Siti Salbiah. Okey. Siti Salbiah sampai rahmati aja. Mubashiratin wa li yuziqakum bir rahmati. Agak tu. Okey. Ro dibaca dengan tebal. Lepas tu tium idgham ma'aluna. Okey. Yuzi ma'asli. Okey. Kum tu wajibuna. Ataupun kum. Idgham mislain saghir. Idgham saghir ataupun idgham syafawi. Okey, mim rahmati. Mil non mati bertemu ra. Adam lawan. Ani apa ni idgham apa tu? Idgham bila guna. Idgham bila guna susah no nak menyebut idgham bila guna. Okey, idgham bila guna. Non bertemu dengan ra ataupun non bertemu dengan lam. Idgham bila guna ra dibaca tebal. Tanwin bertemu dengan lam kena bila guna. Okey, rahmati waqaf dengan waqaf had dibenti had tadi ustazah kata apa dibentikan dengan hati. Kalau disambung jadi ha disukunkan. Okey ya, rahmati. Kalau wasal dia jadi apa pula? Rahmatihi. Apa tu tadi? Maksilah qasirah. Maksilah qasirah. Ya, okey. Okey, alhamdulillah dah habis kita
Kalau tak ada soalan lagi, kemusykilan lagi, kita tutup dengan doa tasbih kafarah beserta dengan wal as. Okey? InsyaAllah. Soalan tajwid. Okey? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Soalan ni, okey, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma zakkina min wa'allimna min huma jahil. Tak dengar suara. Terima kasih.